Al-Ittihad, sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah Poncol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Di sana juga terdapat sekolah tingkat SMP yang masih dalam kepengurusan yang sama. Keduanya merupakan tempat bagi ratusan santri dan murid untuk belajar serta mengaji setiap harinya. Namun, ketersediaan Al-Quran yang layak pakai masih sangat kurang. Kami dari tim aksi tidak menunggu waktu lama, kemudian bergerak menuju lokasi yang tertera untuk mendistribusikan sebanyak 250 mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak pula mushaf yang kami tebarkan. Semoga kebaikan ini akan terus berjalan dan tentu saja atas dukungan dari seluruh donatur yang menyalurkan wakaf Al-Quran melalui Yayasan Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sebagai Kepala Sekolah SMP Plus Darul Ahqaf Poncol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Fatihah atas program aksinya yang telah memberikan Quran kepada santri-santri. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dan semoga Allah memberikan kelancaran. Semoga Quran-Quran ini bermanfaat untuk santri-santri ila yaumil kiamah. Terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada Yayasan Al-Fatihah. Jazakumullah hasanal jazak, jazakan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih donatur aksi. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin.